إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari segala bentuk kejelekan jiwa kita dan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak seorang pun yang akan bisa memberikan petunjuk kepada dirinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dalam memeluk agama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kalian, kemudian Allah kembangbiakkan menjadi banyak populitas jumlah dari kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian senantiasa menjaga tali silaturahmi di antara kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa mengawasi dan mengiringi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai kaum mukminin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian berkata jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mereka yang mentaati Allah dan rasulnya, maka dia akan mendapati yaitu satu bentuk keselamatan atau kesuksesan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Kemudian setelah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebaik-baik ucapan ataupun perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mustami'in al-kiram rahimani wa rahmakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyad di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din.
Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa thaniyan fasalawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kemudian yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, naltaki fi hadhihi al-laila, naltaki ma'a kitab rabbina ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نلتقي متناسحين متحابين في الله. Pada malam, kesempatan malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali. Kita berjumpa kembali dengan ayat-ayat Allah. Kita berjumpa kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berjumpa dalam rangka untuk saling menasihati dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma ajmala hadhihi al-majalis, begitu indahnya majlis-majlis ilmu semacam ini, majlis yang di dalamnya dihadiri oleh malaikat, yang mana malaikat ridha dengan apa yang dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu agama, dan orang-orang yang datang melangkahkan kakinya dan dia duduk di masjid dalam rangka untuk talabul ilm. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ. Orang-orang yang mereka berkumpul di rumah Allah, di masjid, mereka saling mempelajari ilmu agama Allah. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu bentuk ketenangan. Allah akan berikan ketenangan dan dia akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. فَهَنِيئًا لَكُمْ لِمَنْ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. Dan beruntunglah orang-orang yang mereka berjalan dalam rangka untuk meniti, yaitu menuntut ilmu agama. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, nuwasil fid darsina min kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Fa insyaallah nadkhul fi faslun jadid atau babun jadid. Kita akan memasukkan bab yang baru, yaitu bab yang ke-31, fadlul zuhud. Fadlul zuhud, keutamaan zuhud. Sebelum kita mulai, ada yang tahu artinya zuhud itu apa? Ada yang tahu artinya zuhud? Kan sering dengar zuhud, zuhud. Apa artinya zuhud? Aywa ahsantum barakallahu fikum. Ini jawaban yang paling benar. Ya. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, tarku ma la yanfa'uhu lil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk akhirat. Ya, itu jawaban yang paling benar. Bukan orang zuhud itu orang yang bajunya compang-camping, yang dia enggak pernah makan, badannya kurus kering, ya, kumel. Atau orang yang dia pakainya kain apa, kain bulu soft, ya, sehingga dia dikatakan sebagai orang zuhud. Tidak, ya, zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk akhiratnya, ya. Na'am. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah taala, fadlul zuhud. Qala an Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'd الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحببني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Hadis yang ke-31 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah
keutamaan zuhud. Dari hadisnya Abil Abbas Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, ya ini nama sahabi, Sahal atau Abil Abbas Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun, di sini enggak diketahui namanya siapa. Dari beberapa riwayat hadis disebutkan tidak diketahui siapa yang datang ini. Ya, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang, tentunya orang ini yang datang adalah sahabat. Ya. Orang ini yang datang adalah sahabat. Cuman para perawi hadis tidak ada yang mengetahui siapa ini sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabiyun Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi saja dia mengatakan jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang yang majhul, enggak diketahui. Ya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini saya menerangkan sedikit tentang perkara ilmu mustalah. Ilmu mustalah hadis, kalau di dalam periwayatan hadis dari perawi hadis siapa, Ibnu Majah atau Imam Ahmad An-Nasa'i, Abu Dawud atau Imam Al-Bukhari, Muslim, ya ini mereka perawi hadis. Di atas mereka ada perawi-perawi yang lainnya, guru-gurunya yang disebut dengan sanad hadis. Ketika sanad hadis, salah seorang di antara perawi yang sampai sahabat itu, dari katakan Imam Bukhari sampai sahabat, tiba-tiba di tengah sanadnya ada perawi yang dia tidak diketahui juntrungnya, alias majhul. Ya, kalau enggak diketahui itu namanya majhul. Majhulun hal, enggak diketahui ini orang siapa. Ya. Kalau ketika dia duduk di deretan para perawi selain sahabat, ya, duduk di deretan perawi ini ada seorang perawi yang dia majhul, maka otomatis derajat sanadnya menjadi dhaif, turun derajat sanadnya. Enggak perlu ditanya lagi, dibahas lagi, loh ini kenapa? Sudah jelas ini orang majhul, enggak diketahui. Ya, itu dari perawi, ya, Abu Dawud, Nasa'i, Al Hakim, Ahmad, ya, dan yang lainnya. Karena kalau Imam Bukhari jarang sanad hadisnya itu majhul, jarang, enggak ada. Ya. Dia selain Imam Bukhari dan Muslim itu biasanya perawi-perawinya ada yang disebut dengan majhulul hal, enggak diketahui siapa orang ini. Enggak diketahui. Nah, ketika perawi tidak diketahui siapa dia, kedudukannya bagaimana, dia disebut dengan majhulul hal, keadaannya majhul, maka derajat hadisnya dhaif, otomatis menjadi dhaif. Ya. Berbeda ketika yang majhul itu seorang sahabat. Ya, di sini kan disebutkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya ila akhir. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, telah mendatangi Rasulullah satu orang, enggak tahu orang ini siapa. Tiba-tiba orang ini bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang ketika aku mengerjakan amalan ini, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Posisinya sahabat ini majhul, enggak ada yang tahu. Tapi di sini majhulnya seorang sahabat itu tidak membawa madharat terhadap periwayatan hadis. Ya. Ingat, majhulnya sahabat itu tidak mendapat atau tidak akan ada efeknya, enggak ngefek sama sekali kalau yang majhul itu sahabat. Ya, selama dari perawi sampai sebelum sahabat yaitu tabi'in itu sanadnya thiqah, maka ketika sahabatnya majhul itu tidak menyebabkan madharat, ya, tidak menyebabkan kemudian serta merta hadisnya dhaif. Oh, ini sahabatnya majhul, enggak bisa diketahui, maka ini hadisnya dhaif, tidak. Ya. Kalau kaidahnya para a'immah ahlul hadis, sahabat itu tidak bisa, walaupun dia majhul, enggak diketahui namanya siapa, seperti ini datang salah seorang sahabat atau datang salah seorang kepada Rasulullah, orang ini siapa, enggak ada yang tahu. Ya. Ketika posisinya itu di sahabat, maka walaupun dia majhul,
maka hadisnya tetap disahihkan oleh para ulama ahlul hadis. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Kenapa kalau sahabat boleh, kalau yang lain-lain enggak boleh? Nah, ada yang tahu? Kira-kira apa? Kalau sahabat yang majhul itu boleh. Ayo, ahsantum. Karena sahabat itu semuanya udul. Li'anna sahaba kulluhum udul. Karena sahabat itu semuanya adil. Ya. Jadi kita harus tahu. Jangan kemudian baru belajar agama, loh ini sahabatnya majhul, enggak tahu. Ja'a rajulun ila nabi. Loh ini majhul, hadisnya dhaif. Enggak bisa. Kalau posisinya itu di posisi sahabat, walaupun majhul, dia enggak tidak membawa efek apapun terhadap sebuah hadis. Ya. Perlu diingat ya. Kalau sahabatnya majhul, itu tidak membawa efek apapun terhadap sebuah riwayat hadis. Selama riwayat dari tabi'in sampai perawi yang lain itu dia thiqah, maka hadisnya sahih. Tapi kalau selain sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan perawi-perawi yang lainnya ada satu yang majhulul hal, maka dia riwayatnya didhaifkan secara otomatis menjadi dhaif. Ya. Naam. Jadi ini faedah biar kita tahu, biar kita paham. Naam. Karena di sini disebutkan bahwasanya ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para ulama pun tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui siapa orang ini yang datang kepada Rasulullah, dan itu tidak menjadi soal bagi para ulama. Ya, tidak menjadi soal siapa yang datang kepada Rasulullah. Naam. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada diriku satu amalan ketika aku mengerjakannya, niscaya Allah akan mencintai diriku dan manusia akan mencintai diriku. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Maka berlaku zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai dirimu. Ya. Naam. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh tangan-tangan manusia. Manusia kalau tetangganya punya mobil, ya alhamdulillah, enggak perlu kita sewot, ya. Semua manusia mau punya mobil, mau punya apa, mobilnya 10, rumahnya 20, tanahnya 5 hektar atau 50 hektar, atau dia punya pesawat, dia punya apapun, khalas. Ya. Jangan kita menjadikan orang yang iri dan dengki. Ya, karena orang yang iri dan dengki itu hasad. Orang yang hasad itu disebutkan oleh para ulama, yuridu zawalu ni'ma' an akhihi. Orang yang hasad itu dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu lepas. Ya, tiba-tiba tetangganya beli mobil baru. Loh, ini tetangga saya kok beli mobil ya? Kerjaannya apa? Saya enggak suka ini, tetangga saya punya mobil. Dipelototin terus itu mobil. Hah? Alhasil dia dengan kedendam, iri dan dengki mendoakan macam-macam, mudah-mudahan ketabrak, mudah-mudahan hilang nih mobil. Ya. Kenapa? Dia ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Yuridu zawalu ni'man akhihi. Ini namanya hasad. Ya, maka hati-hati. Jadi orang jangan iri dan dengki. Kalau kita ingin dicintai oleh orang, kalau ada orang punya mobil, ada orang punya apa, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan berkah akhi, mudah-mudahan antum sehat, keluarganya masya Allah, ya, berkah semuanya, didoain aja. Maka orang akan senang kepada kita. Tapi kalau tetangganya beli mobil, dia sewot, ya, maka orang juga gak senang kepada dia. Ya. Naam. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Maka berlaku zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh tangan-tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintai dirimu. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanida hasanah. Hadith ini hasan kedudukannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihul Jami'. Naam. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin
rahmatullahi alaihi, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Qala an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin ismur rajul. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dari hadisnya Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata telah datang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyinu ismur rajul, enggak dijelaskan siapa nama orang yang datang kepada Rasulullah ini. Dia sahabat ya. Ya, sahabat itu siapa sih? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan sahabat? Ada yang tahu? Sahabat itu siapa? Mahsantum. Ya. Sahabat itu mereka yang hidup di zaman Nabi ya, dan mereka beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sahabat. Beda dengan al-mukhadram. Ya. Al-mukhadram, orang yang zaman di zaman Nabi dia beriman kepada Nabi tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak disebut dengan sahabat. Ya. Jadi sedikit beda level. Kalau sahabat itu dia hidup sezaman, dia melihat Rasulullah dan dia beriman dengan Rasulullah. Ada orang lain yang mungkin dia di negeri lain. Dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia sezaman dengan Nabi Muhammad tapi enggak pernah jumpa. Maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia disebut sebagai mukhadram. Ya. Dia disebut sebagai mukhadram pakai kha. Naam, yaitu orang yang dia hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah tapi enggak pernah jumpa. Tidak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Naam. Qala wa lam yubayyinu ismur rajul, tidak dijelaskan siapa nama orang yang datang kepada Rasulullah, li'annahu laysa hunaka darura ila ma'rifatihi. Lihatlah apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin. Ya, enggak dijelaskan siapa orang yang datang kepada Rasulullah ini. Karena kenapa? Karena di sana tidak ada kepentingan yang mendesak, darurat untuk kita harus tahu siapa orang ini. Enggak perlu, enggak penting. Ya. Tidak penting untuk kita mengetahui siapa yang datang kepada Rasulullah ketika itu. Idz annal maqsuda ma'rifatul hukum wa ma'rifatul qadhiyah. Tentunya yang dituju dari maksud, dari apa yang ingin disampaikan dari hukum atau sebuah hukum yang akan disampaikan dari percakapan Rasulullah dengan orang yang datang tadi, itulah tujuannya. Jadi kejadian apa yang terjadi di hari itu, ya, hukum apa yang akan diambil di hari itu, itulah yang dimaksud. Jadi nggak penting mau tanya, mau diketahui, dikorek-korek, diteliti sahabatnya siapa, karena yang meriwayatkan hadis ini saja yaitu Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi saja dia enggak tahu siapa orang ini. Ya. Naam, tidak penting sebagai apa untuk kita mengetahui siapa yang datang kepada Rasulullah, karena bukan itu maksudnya. Maksud dari tujuannya adalah untuk mengetahui hukum dan untuk mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan disampaikan oleh Rasulullah ketika itu. Ya, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani an-nas. Orang tadi bertanya kepada Rasulullah, ya. Orang tadi bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada diriku. Ya. Jadi para sahabat ini mereka itu walaupun bertanyanya untuk dirinya, tapi tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung manfaat untuk yang lain. Dan ada beberapa riwayat menunjukkan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada diriku. Ada seorang sahabat yang dia itu menunggu Rasulullah di depan pintu rumahnya. Dia duduk di depan pintu rumahnya ingin menunggu Rasulullah lewat, karena dia ingin meminta nasihat dari Rasulullah, dan nasihat itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Ya, konteksnya dia bertanya kepada Rasulullah untuk dia manfaatkan untuk dirinya. Dia duduk depan rumahnya nunggu Rasulullah lewat Rasulullah, dicegat Rasulullah, stop. Lalu sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah,
man ahaqqun nasi atau man ahaqqun nasi bi husni sahabati fi hadhihi dunya ya Rasulullah. Sahabat tadi ya, dia nunggu Rasulullah depan pintu rumahnya, ketika Rasulullah lewat dicegat, di stop, diberhentikan, dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berlaku berbuat baik di dunia ini ya Rasulullah?" Ya. Dia bertanya konteksnya untuk dirinya sendiri. Dia bertanya, "Siapakah orang yang paling berhak? Man ahaqqun nasi bi husni sahabati fi hadhihi dunya?" Siapakah orang yang paling berhak ya Rasulullah untuk aku ini? Artinya apa? Lebih utama untuk aku ini berbuat baik kepada dirinya sebelum aku berbuat baik kepada yang lain. Siapa yang duluan ya Rasulullah yang wajib untuk aku bantu? Maka Rasulullah melongok ke dalam rumahnya, dilihat ada seorang ibu yang tua renta di pojok rumah, di dalam rumah. Rasulullah cuma mengatakan, "Ummuk, ibumu." Sahabat tadi bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah?" Qala ummuk, ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala tsumma abuka. Kemudian yang keempat baru ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada beberapa sahabat yang dia memang dia bertanya kepada Rasulullah, memang dia pengen ingin mengamalkan satu amalan untuk dirinya. Ya. Naam. Ini menunjukkan begitu as-sahabah haris ya, yajtahid fil amal. Mereka ini bersungguh-sungguh ingin mengerjakan sebuah amalan yang dia meminta nasihat, meminta wejangan. Ya, ada lagi yang meminta wasiat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wejangan wasiat yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu ya Rasulullah." Ya. Naam. Sahabat mereka berlomba-lomba ingin mencari satu amalan yang amalan itu akan mereka pegang. Naam. Sama seperti sahabat ini, dia datang mendatangi Rasulullah. Ya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada diriku tentang sebuah amalan. Jika aku mengerjakan amalan ini, niscaya Allah akan mencintai diriku dan manusia akan cinta kepada diriku." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, "Berlaku zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai dirimu. Berlaku zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai dirimu." Ya. Kalau berlaku zuhud ini enak. Artinya hati ini enggak sakit. Beneran. Enggak sakit hati. Karena kalau ngelihat orang punya rumah, punya mobil, punya ini, itu, kerjaannya maju, kemudian kita yang enggak punya apa-apa ngelihat saudara kita maju, otomatis kalau orang yang iri dan dengki penuh dengan hasad, pasti dia sakit hati. Kok bisa ini orang punya mobil ya? Kok bisa orang ini punya rumah? Kok bisa ini orang maju kerjaannya? Sedangkan saya montang-panting tiap hari, keluar pagi, keluar malam, enggak dapat duit, enggak dapat rezeki. Ya. Sakit hati sama orang lain. Naam. Dan itulah tabiatul bashar. Manusia itu memang pada dasarnya seperti itu. Dia ini pengen apa yang dimiliki manusia, dia pengen. Manusia punya apa dia pengen. Ya. Tapi kalau kita menjadi orang yang zuhud, tenang, ada orang punya apa, "Oh, antum beli mobil baru, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah, rezeki antum lancar, alhamdulillah." Enggak usah iri. Ya. Temennya mau apa lagi? "Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah." Enak, tentram kita. Tapi kalau kita hidupnya penuh dengan apa yang dimiliki oleh manusia, dia pengen enggak kesampaian, akhirnya stroke. Ya. Naam, maka demikian pula dengan perkara-perkara dunia yang sudah diberikan oleh Allah kekayaan, ya sudah, santai saja, jangan ngoyo terus kerja enggak habis-habisnya. Karena dunia ini tidak akan pernah ada habisnya, dalam hadisnya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Bukhari Muslim,
Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Law anna ibna Adam wadiyan min adh-dhahab, la yakunu ay yakuna wadiyain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya anak Adam ini diberikan oleh Allah satu lembah emas. Satu lembah, lembah itu besar ya. Lembah itu dia bisa mencakup beberapa kecamatan. Ya, atau mungkin satu desa. Satu desa itu berupa lembah. Kalau seandainya anak Adam ini diberikan satu lembah berupa emas oleh Allah, satu lembah ini penuh dengan emas, maka manusia ini tetap dia akan berdoa memohon kepada Allah, memelas ya, memohon, "Ya Allah, kalau saya diberikan dua lembah emas, maka ini akan menjadi lebih baik lagi, ya Allah. Saya akan rajin beribadah, rajin menabung, rajin menikah dan sebagainya." Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan dua lembah emas, manusia tetap akan berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya diberikan tiga lembah ini akan lebih baik lagi. Saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren, saya akan ini, saya akan. Ya, saya akan beli perusahaan-perusahaan multi internasional, startup saya akan beli semua. Ya, saya akan go public internasional." Ya. Apa kata Rasulullah dalam akhir hadis ini? Wala yamla'u fihi ibnu Adam illa turab. Tidak ada yang menyumpal mulutnya anak Adam ini kecuali tanah. Tanah apa? Tanah kuburan. Kalau sudah jadi bangkai, jadi binasa, jadi dalam kuburan, baru dia akan terdiam meminta merengek-rengek terhadap dunia. Ya. Wala yamla'u fihi ibnu Adam illa turab. Tidak ada yang menyumpal mulutnya anak Adam ini kecuali tanah kuburan. Kalau sudah merasakan tanah kuburan, baru dia diam, enggak merengek-rengek lagi dia. Ya. Naam, itulah manusia. Tayib. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wa hadha talab la shakka annahu matlubun 'alin yatlubu fihi hadha as-sa'il ma yuhib ma yajribu mahabbatullah lahu wa ma yajribu mahabbatun nas lahu. Sahabat tadi yang datang kepada Rasulullah, dia memiliki permintaan yang levelnya cukup tinggi, ya. Dia minta dengan level yang cukup tinggi. Permintaannya, amalannya sangat luar biasa. "Aku ingin sebuah amalan ya Rasulullah, ketika aku mengerjakannya Allah akan mencintai diriku." Ya, langsung dia minta dua. Ya, hablum minallah wa hablum minannas, dia minta. "Ketika aku mengerjakan amalan ini, niscaya Allah akan mencintai diriku dan manusia semua akan cinta kepada diriku." Ya. Ini permintaannya permintaan yang tinggi dari sahabat tadi. Naam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya." Berlaku zuhudlah kamu di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani, "Utruku fid dunya ma la yanfa'uka fil akhirah." Berlaku zuhudlah kamu di dunia, artinya apa? Tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratmu, kata Rasulullah. Ya, artinya zuhud seperti itu. Tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratmu. Wahada yatadamman annahu yarghab fil akhirah. Berarti, ya, ini semua menunjukkan ketika orang dinasehati oleh Rasulullah untuk dia berlaku zuhud, maka otomatis dia diarahkan oleh Rasulullah untuk dia terus mengejar akhiratnya. Ya. Naam. Lianna ad-dunya wal akhirah darratani idza zahada fi ihdahuma fa huwa raghibun fil ukhra. Karena antara perkara dunia dan perkara akhirat ini, ya, sesuatu yang saling, artinya harus ada satu yang terkalahkan. Ya. Perlu diingat,
bahwasanya perkara dunia dan akhirat ini dia enggak bisa, oh, saya pengen cari dunia, saya juga pengen cari akhirat, harus bersama-sama, saya mau jadikan bersatu padu, enggak bisa. Ya. Tayib, kata Syekh bin Utsaimin, bahwasanya perkara dunia dan akhirat ini perkara yang ya salah satunya harus terkalahkan. Kalau kita ingin mengejar akhirat, ya dunianya harus dikalahkan. Tapi kalau kita terlalu mengejar dunia, otomatis akhiratnya kalah. Ya. Nah. Jadi demikian. Sahabat pun, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat-sahabat yang kaya raya itu, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Mereka ini aghniya'us sahabat. Para entrepreneur-entrepreneur sahabat itu mereka. Kekayaan sahabat zaman dahulu sama kekayaan orang zaman sekarang masih kekayaan mereka para sahabat zaman dahulu. Ya. Siapa orang terkaya di dunia zaman sekarang? Bill Gates. Bill Gates enggak ada apa-apanya dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, tapi mereka para sahabat, mereka ini mencari dunia, bekerja di dunia ini, tapi semuanya diperuntukkan untuk akhiratnya. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia membeli sumur dari seorang Yahudi walaupun dengan harga tinggi dibeli oleh Uthman. Kenapa? Karena dia kejar akhiratnya. Enggak seperti orang zaman sekarang diajak ngebor sumur 20 meter aja paling dananya cuma 25 juta sampai 50 juta katakan 75 meter mikir-mikir. Aduh 75 juta mahal amat. Mending yang lain aja deh. Saya nyumbang 1 juta deh. Ya. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu membeli sumurnya seorang Yahudi, itu sumur sangat urgent waktu itu di Mekah. Cuman dia aja orang Yahudi yang punya sumur, kaum muslimin enggak punya sumur. Akhirnya Uthman dia berinisiatif, dia kumpulkan hartanya, ditanya berapa kamu mau jual? Saya mau jual dengan harga sekian, dengan jualnya jual mahal, bukan jual murah. Dibeli oleh Uthman ketika itu. Untuk kepentingan kaum muslimin. Naam. Begitu pula dengan para sahabat yang lainnya. Mereka bekerja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apa yang kamu kerjakan hari ini? Apa yang kau tinggalkan dari keluar, untuk keluargamu? Semuanya ya Rasulullah, aku tinggalkan separuh hartaku untuk keluargaku ya Rasulullah, kata Umar. Umar masih menyisihkan separuh dari hartanya untuk keluarganya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu kerjakan dari hartamu? Ya Rasulullah, saya sedekahkan semua, saya sedekahkan hartaku ya Rasulullah. Habis. Kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan keluargaku Allahu wa Rasuluhu. Aku tinggalkan keluargaku Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi mereka para sahabat ini bekerja, mereka luar biasa, perdagangannya luar biasa, hartanya juga luar biasa, tapi tidak sayang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, saya bukan memotivasi orang kemudian ayo keluarkan harta Anda sekian akan berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Ya, ini jangan. Ini ntar tipu-tipu. Ya. Naam, apalagi sekarang lagi disorot beberapa organisasi-organisasi pengumpul harta, ya cepat tanggap, ya hati-hati yang pakai CT-CT, hati-hati, ya ntar disorot oleh PPATK ntar, ya mengatasnamakan umat, kemudian para petinggi-petingginya gajinya 250 juta, masya Allah. Tayyib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Jadi Rasul alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya perkara dunia dan akhirat ini enggak bisa berjalan beriringan selamanya. Pasti ada yang terkalahkan. Kalau kita terlalu mengejar dunia, akhirat kita ketinggalan. Itu pasti. Ya. Pengen tahu CEO-CEO yang dia duduk dengan di perusahaannya, yang dia memimpin rapat, meeting dan sebagainya. Pengen tahu ketika azan berkumandang apakah dia langsung meninggalkan meja rapat? Enggak mungkin. Ah ini lagi penting ini, lagi mau deal-dealan ini, lumayan ada nilai sekian ratus juta ini. Kan sholat bisa nanti, ntar-ntar aja kan bisa ntar. Ya. Kan asar, dari duhur ke asar kan waktunya lumayan. Ya. Itu udah banyak contohnya.
atau orang yang bekerja di restoran atau orang yang bekerja di manapun, ketika dia di pasar di manapun, ketika lagi rame-ramenya dia melayani orang, orderan lagi banyak, kemudian ada kumandang azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia dengar tapi aduh tanggung ini orderan belum selesai, ya baik itu yang dia pakai orderan online dia kuliner atau yang dia jualan online, ya pasti perkara-perkara itu ada yang terkalahkan. Antara dunia dengan akhirat itu tidak akan berjalan beriringan bersama, pasti ada yang terkalahkan, ya. Naam, ketika kita hendak mengejar akhirat kita, otomatis dunianya kalahkan dong. Gak apa-apa, Anda bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, Anda kerjaannya maju, rame, alhamdulillah, bagus. Tapi ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu panggilan azan, panggilan apapun, sedekah, panggilan apapun, maka harus bisa terkalahkan. Ya, untuk perkara dunia. Harus bisa terkalahkan untuk perkara dunia. Taib al-muadzin yuadzin. Baik, ikhwan fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi, sedikit lagi selesai. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Li'anna ad-dunya wal akhirah darratani. Idza zahada fi ihdahuma fa huwa raghibun fi ukhra." Jadi antara perkara dunia dengan perkara akhirat ini adalah ada semacam kontradiksi. Ya. Perkara dunia dan perkara akhirat ini ada semacam kontradiksi. Idza zahada fi ihdahima fa huwa raghibun fi ukhra. Jika dia zuhud terhadap satu perkara, otomatis dia ingin yang satunya. Ya. Naam. Ketika dia merasa zuhud dari satu perkara ini, maka otomatis dia menginginkan sesuatunya yang lain. Bal hadha yataḍamman anna al-insana yahris 'ala al-qiyam bi a'mal al-akhara min fi'l al-awamir wa tark nawahihi. Ya, bahkan manusia itu mereka dianjurkan untuk mereka itu bersungguh-sungguh ya mengerjakan dari perkara-perkara akhiratnya, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa yada' ma la yanfa'uhu fil akhirah min al umur allati tadhi'u waqtahu wa la yanfa'uhu wa la yantafi'u biha, dan meninggalkan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuk kepentingan akhiratnya, dari perkara-perkara yang dapat menyita waktunya dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun terhadap dirinya ataupun waktunya. Amma ma yakunu sababan li mahabbatin nas, adapun yang menjadikan kita ini supaya disenangi, dicintai oleh manusia, faqala wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas, ketika kita ini ingin dicintai oleh manusia, ingin disukai, disenangi oleh manusia, apa kata Rasulullah? Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas, berlaku zuhudlah kamu dari apa yang dipegang, yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan cinta kepada dirimu. Fala yatlubu minan nasi syai'an wala yatashawwaku ilaihi, dan janganlah kamu itu merengek-rengek meminta-minta kepada manusia sesuatu apapun yang apa yang dimiliki oleh manusia. Wala yastashrifu lahu wa yakunu ab'adun nas an dzalik, ya, jangan kita merengek-rengek meminta-minta merecoki orang lain. Ya, hendaklah kita menjauh dari perkara itu, menjauh dari manusia. Artinya jangan suka meminta-minta, merengek-rengek kepada manusia. Hatta yuhibbunna, hatta yuhibbuhun nas, sampai manusia itu cinta kepada dirimu. Li'anna an-nasa idza sa'ala al-insan ma fi aydihim istathqaluhu wa karihuhu. Karena manusia ini jika dia ditodong dengan paksa, diminta-mintain dari sesuatu apa yang tidak dia miliki, dia akan membenci. Dia enggak suka. Ya. Wa idza kana ba'idan an dzalik fa innahum yuhibbunahu. Jika kita menghindari dari perkara-perkara tadi, niscaya manusia akan mencintai kita. Ya. Naam. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita ini merengek-rengek meminta-minta kepada manusia. Ya, kadangkala yang dimintain ini lagi galau, lagi sumpek, banyak kerjaan, semerawut, atau mungkin dia harus, karena orang berbisnis itu kan kadangkala dia memikul hutang piutang juga, dia punya hutang juga yang mana dia harus menyelesaikan nota-notanya dan yang sebagainya. Kadangkala ada orang nggak tahu diri datang ngerecokin, ada minjem dulu. Pertamanya minjem, pura-pura minjem. Pinjam dulu dong, ini begini, sekian juta, sampai sekian ratus, sampai akhirnya sodako. Ya. Naam. Alhasil, ya ikhwani, jauhkan dari perkara-perkara kita ini meminta-minta kepada manusia. Kelak di yaumil qiyamah, orang yang suka meminta-minta di hari kiamat, wajahnya ini akan rusak menjadi tengkorak. Ya. Orang yang suka meminta-minta di dunia kepada manusia, ini mukanya akan jadi tengkorak dia di hari kiamat. Enggak ada dagingnya. Dagingnya lepas. Ya. Makanya jangan pernah suka meminta-minta. Walaupun keluarga kita belum makan, walaupun kita dari pagi belum makan. Ya. Jangan pernah meminta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Kalau kita ini hablum minallahnya baik, Allah enggak tidur, Allah tahu kok. Hambanya belum makan, Allah tahu. Yang ngasih makan itu siapa? Apa kemudian karena sempat viral di daerah Depok atau Citayam, ada satu keluarga mulai pagi sampai malam enggak makan. Ya. Ini wallah alam kebenarannya, keabsahannya benar apa enggak? Masa tetangganya enggak ada yang tahu? Kalau satu keluarga enggak pernah makan, ya. Perlu diketahui bahwasanya makan yang kita makan atau minuman yang kita minum, ya, yang kita masukkan setiap hari kita makan gorengan, makan tahu, makan tempe, makan nasi padang, masak warteg, apapun yang kita makan itu dari Allah. Ya. Dari Allah. Jangan mengatakan oh enggak, saya kerja. Saya orang pintar, saya punya keahlian, saya punya rezeki. Itu saya yang beli ke warteg kok, saya beli warung padang. Siapa bilang dari Allah? Ya enggak. Dari Allah. Makanan yang kita makan tiap hari itu datangnya dari Allah. Cuman Allah memiliki cara berbeda. Enggak mungkin Allah turunkan meja makan di depan kita. Enggak mungkin. Allah memiliki cara berbeda.
Ketika Allah hendak memberikan makan kepada kita, memiliki cara. Ketika Allah hendak memberikan pakaian kepada kita, memiliki cara. Ketika Allah hendak memberikan rezeki kepada kita, Allah memiliki cara. Ya. Naam, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'imtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian ini semuanya dalam keadaan lapar. Maka mintalah makan kepada diriku, niscaya Aku akan memberikan makan kepada kalian. Lo apa enggak yakin Allah yang bisa memberikan makan kepada kita? Lo kenapa mesti merengek-rengek di media sosial dan sebagainya? Ya, ini orang tauhidnya kurang. Ya, ada something wrong. Kenapa ini orang rezekinya seret? Ya mungkin hablum minallahnya kurang. Naam. Karena Allah sudah janji, wahai hamba-Ku, kalian semua dalam keadaan lapar, mintalah makan kepada diriku. Niscaya Aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya. Minta kepada Allah, belum makan. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini bisa makan. Allah akan memberikan cara, memberinya itu dengan cara yang berbeda, bukan kemudian jatuh dari atas langit plok nasi padang, enggak mungkin. Ya. Tapi terus kita ini berdoa, berdoa, ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah berikan kami makan, ya Allah berikan kami tempat tinggal, ya Allah berikan kami apa. Terus, jangan putus asa dalam berdoa. Apapun, sampai sahabat ketika sandalnya putus, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, gantilah sandal saya. Ya, sandalnya putus, dia mengadu kepada Allah. Dia ingin diganti sandalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Maka jangan kita ini suka meminta-minta atau merecokin orang. Kadangkala orang ini enggak senang diminta-mintain terus. Kadangkala dia punya kesibukan, kadangkala dia punya tanggungan, kadangkala dia punya apa, ya. Naam. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu ingin dicintai oleh manusia, ya, berlaku zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kalau kita lagi nongkrong di toko teman kita, dagangannya laris, masya Allah, kirim barang, kirim. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberikan antum keberkahan. Oh, halas, duduk di situ, nikmatin aja. Walaupun teman kita terima duit berjuta-juta, kita nggak punya duit, ya sudah, nikmatin aja. Ya, nikmatin. Insya Allah, Allah punya cara. Ya, jangan ngelihat temannya dagangannya laris, brengsek ini orang. Kok bisa laku dagangannya, ya? Jangan. Kalau kita duduk di situ, teman kita kemudian dagangannya laris, masya Allah, antum dagangannya laris, ya masya Allah, tabarakallah, mabruk, barakallah fiik, insya Allah antum dan keluarga rezekinya lancar. Wah, senang orang melihat kita. Tapi kalau kita kemudian datang ke orang, kemukanya kusut, kemudian afwan akhi, ana butuh duit. Hah? Jangan seperti itulah. Enggak elok rupawan untuk dilihat. Ya. Naam. Ala kulli hal, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmattullahi alaih, fala yatlubu minan nasi syai'an wala yatashawwaku ilaihi. Jangan kamu ini suka meminta-minta kepada manusia sesuatu apapun. Jangan suka ngerecokin manusia. Wa yakunu ab'adun nas 'an dzalik hatta yuhibbun nas. Hendaklah kamu menjauh dari perkara-perkara itu sampai manusia itu simpatik dan senang cinta kepada kita. Tapi kalau kita kerjaannya cuma minta-minta terus, mengharapkan iba dari manusia, afwan akhi, ini anak-anak belum bayaran sekolah, afwan akhi, anak-anak sakit, afwan akhi, ini anak mau ke dokter, afwan akhi, Allah karim, ya. Naam, jadi jangan seperti itu. Wa idza kana ba'idan an dzalika fa innahum yuhibbunahu. Kalau dia jauh dari perkara-perkara itu, niscaya manusia akan mencintai dirinya. Ya. Jadi ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, jangan pernah memotivasi orang dengan dalil ayat Al-Qur'an untuk mengeluarkan sedekah, zakat, infak apapun, mencintai saudaranya, mengeluarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis terus tiap pagi, sore, malam posting-posting di WA. Ya. Jangan seperti itulah. Ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah ini bukan untuk dagangan. Ya, bukan untuk dagangan.
Jangan kita suka posting-posting seperti itu, mengajak manusia, ayo barang siapa yang dia mengeluarkan satu biji, maka akan dilipat gandakan oleh Allah, akan menjadi 100.000 kali, sekian kali. Jangan. Ya. Ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah ini bukan untuk diperdagangkan. Ya. Ketika orang tidak mau memberi kepada kita, jangan diserang dengan hadis. Itu ada. Ada oknum-oknum yang kerjaannya suka dia meminta-minta lewat WA. Kalau kemudian orang nggak mau ngasih, dikeluarkan hadis sama dia. Hadisnya dari Google. Cari dia dari Google. Apa ini hadisnya orang pelit? Dikirim sama dia. Tadi dikirim ke grup. Barang siapa yang pelit, demikian dalilnya seperti ini. Ya, akhi, jangan seperti itu. Dan orang itu, orang zaman sekarang itu mereka sudah cerdas, ya. Sudah cerdas ketika dia mengeluarkan hadis, ketika dia mengeluarkan ayat, orang sudah tahu ini orang larinya kemana. Dia menyinggung siapa dalam grup itu. Ada yang disinggung sama dia di grup. Karena gak mau ketika dimintain dijapri, gak mau mengeluarkan duit. Maka dikeluarkan ayat dan hadis sama dia. Ya. Naam. Maka jauhilah perkara-perkara tersebut. Ya. Jauhi. Karena niscaya manusia akan yukrah, benci kepada kita, gak senang kepada kita. Ya. Walaupun kita penampilannya agamis, tapi kalau kelakuannya seperti itu, wal'iyadzubillah, ya, menjadikan manusia benci kepada kita. Kalau manusia benci, otomatis Allah benci. Ya. Qala wa min fawaidi al-hadith. Wa min fawaidi hadal hadith, dan di antara faedah hadith ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama, hirsus sahaba radhiyallahu anhum ala su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yanfa'uhum. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dia ingin beramal, bersemangat dalam beramal. Dia bertanya kepada Rasulullah satu pertanyaan, tapi dia ingin manfaat yang cukup besar. Itu sahabat. Kemudian faedah yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, annal insana bi tabi'atil hal yuhibbu ay yuhibbullah wa ay yuhibbun nas. Faedah yang kedua, bahwasannya manusia atau dari tabiat, karakteristik manusia itu mereka ingin dicintai Allah dan mereka juga ingin dicintai oleh manusia. Ya. Wa yukrahu yamqatuhu Allah wa yamqatuhu an-nas. Dan dia benci, enggak suka ketika Allah benci kepada dirinya atau manusia benci kepada dirinya. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu bihi dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang permasalahan ini. Kemudian faedah yang ketiga, anna man zahada fid dunya ahabbah Allah. Barang siapa yang zuhud di dunia, Allah akan mencintai dirinya. Li anna zuhda fid dunya yastalzimu raghba fil akhirah. Karena orang yang dia zuhud dengan apa yang terdapat di dunia ini, tentunya dia punya keinginan yang besar terhadap akhiratnya. Wa qad sabaqa ma'na az-zuhd wa annahu tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Dan telah lewat apa yang dimaksud dengan perkara zuhud, yaitu meninggalkan dari segala sesuatu yang tidak berguna untuk kepentingan akhiratnya. Faedah yang keempat, anna az-zuhda fi ma 'inda an-nas sababun fi mahabbatin nasi lak. Dan zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia itu merupakan bagian dari manusia otomatis akan mencintai dirinya. Zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, tetangganya punya mobil, temannya punya mobil, punya apapun, alhamdulillah, jangan kita recokin, jangan kita kemudian apapun yang dia milikin kita iri dan dengki, ya. Kalau kita zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia yang lain juga akan mencintai kita. Kemudian faedah yang kelima, anna tama' fid dunya wa ta'allaqu biha sababun li bughdillahi lil 'abd. Barang siapa yang serakah dengan perkara dunia, ya, barang siapa yang serakah dengan perkara dunia, ini merupakan sebab dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap seorang hamba. Wa anna at-tama' fi ma 'inda an-nas wa taraqqab lahu yujibu ba'd an-nas lil insan wa zuhd. Kemudian tama'
dari apa yang dimiliki oleh manusia, ya, ini menyebabkan kebencian manusia terhadap dirinya. Wazhudu fima fi aidihim huwa akbaru asbabun nam. Wazhudu fima fi aidihim huwa akbar asbab mahabbatihim. Ya, dan zuhud, seorang zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia ini merupakan sebab terbesar untuk dia dicintai oleh orang lain. Ya, nah, jadi faedah dari hadis hari ini, ya, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada seorang sahabat untuk dia zuhud, karena dia minta nasihat, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada diriku satu amalan yang aku mengerjakannya Allah cinta kepada diriku dan manusia cinta kepada diriku. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia niscaya Allah akan mencintai dirimu. Wazhad indan nas, kemudian berlaku zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintai dirimu. Ya, tayyib ikhwani fid din azani Allah wa iyakum, semoga dari kajian kita malam hari ini bisa memberikan faedah, pencerahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita di atas agama Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam bisawab, nittafi ila hadal qadr, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.